Untuk masker lukis ini awalnya kita memang pengrajin tenun. Jadi pada saat pandemi itu bulan Maret, tenun kita hampir untuk penjualannya turun hingga 95% turun untuk penjualannya. Jadi saat itu kondisi pandemi yang agak susah mencari masker saat itu. Jadi saya mencoba membuat masker dengan harapan membagikan gratis saat itu. Awalnya saya coba untuk buat masker bagi-bagikan gratis, bahannya dari kain tenun endek Bali. Jadi ternyata banyak peminatnya, banyak yang suka mau membeli masker tenun itu. Kemudian saya kembangkan lagi. Jadi setelah masker tenun endek yang polos, itu endek polos kebetulan. Jadi saya kira polos agak gimana ya, kurang menarik juga, dan itu tidak terlihat endeknya ya, jadi motifnya juga tidak terlihat. Jadi saya coba dengan tim Agung Bali gimana caranya lebih biar lebih menarik lagi. Kebetulan di sini pekerja saya itu anak-anak seni rupa, jadi mereka mendesain langsung, mereka saya coba untuk lukis masker itu, dan lukis masker itu tidak jauh dari lukisan tradisi Bali atau seni-seni Bali. Jadi saya coba untuk melukis dengan pemandangan Bali, saya lukis dengan tari-tarian Bali, barong dan lain sebagainya. Dan peminatnya di luar dugaan, itu banyak sekali peminatnya, dan kami juga sudah mengirim ke 50 negara untuk masker lukis itu. Dan mereka juga di negara lain itu juga sangat mensupport, karena mereka kangen Bali katanya. Jadi dari masker lukis itu mereka bisa melihat pemandangan Bali lagi, mereka bisa melihat budaya-budaya Bali lagi. Jadi memang ya saya bilang sih pandemi ini juga mengajarkan kita hal yang positif ya, lebih semangat berinovasi juga, lebih semangat berkarya juga. Jadi enggak harus terpaku pada pandemi ini gitu sih. Nah, harapannya sendiri Mbak ke depannya? Kalau harapan kami ke depannya pasti semoga pandemi ini cepat berakhir, itu pasti, dan jauh lebih baik lagi.